Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ranti Junior Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hai teman-teman, apa kabarnya? Aku doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh supaya bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, teman-teman, buat yang baru di sini, perkenalkan nama aku Ranti. Di sini, aku ingin men-share kepada teman-teman semua di rumah nih yang mana tahu belum bisa untuk mengatur keuangan atau membajetkan keuangannya. Nah, di sini aku ingin berbagi kepada teman-teman tentang eh, bagaimana caranya aku dalam mengelola keuangan aku. Terutama di sini aku mengaturnya itu dengan gaji per bulan yang aku bagi per minggu tiap di bulannya. Nah, di sini aku tinggal bertiga ya dengan adik terus suami Uh, ada juga anak aku masih bayi umur 6 bulan. Uh, kemudian untuk gaji Pak suami di sini karena Pak suami kerjanya penghasilannya tidak tetap. Jadi kapan Pak suami dapat penghasilan. Nah, nah ketika itu Pak suami ngasih ke aku jadi pas di mana uh, Pak suami nyetor di situ aku masukkan ke uh, anggaran permingguannya. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, semoga teman-teman mengerti karena memang di sini agak rumit sih ya, tapi ya mudah-mudahan teman-teman paham lah ya Nah, untuk budgeting di bulan September ini aku menganggarkannya itu Ini ya catatannya. Nah, ini untuk September di minggu kedua. Ini dari tanggal 8 sampai tanggal 16. Ya, teman-teman, dengan anggarannya itu 780.000 untuk di minggu ini ya. Nah, ini dia uangnya. Seperti biasa sebelum kita menganggarkan di keuangannya kita lihat dulu untuk e, sisa budgeting di minggu sebelumnya. Nah ini dia untuk dompetnya kita lihat dulu sisanya ya. Untuk sisanya di sini e, ada berapa? Yuk kita coba hitung lima sepuluh dua belas tiga belas nah jadi ada tiga belas ribu sebenarnya ini ada banyak sisanya cuman kemarin berhubung uh, pak suami requestnya pengen makan pengen makan itu pakai kerupuk nah jadi aku sisanya ini aku ambil dari sini untuk beli kerupuk <tuh> untuk beli kerupuk ya teman-teman selebihnya juga ada aku belanjakan untuk beli keperluan lain ya karena memang daripada banyak sisanya dan aku nggak tahu mau diapain jadi sebagian ada aku ambil juga dari sisa ini untuk aku belanjakan ke hal yang lain nah ini dia kita kembalikan lagi ke cash tray nya oke sudah nah lanjut untuk kita ke cash envelope uh, jajan lauk dan jaga-jaga 200 ribu seperti biasa lanjut paket data hmm, paket data di sini ada masih ada 20.000 ribu ya nah kali ini mau aku tambahkan lagi 10.000 ribu jadi totalnya udah ada 30.000 ribu kenapa nggak kepake karena ya di tempat kerja aku masih memanfaatkan wifi di tempat kerja walaupun hilang-hilang timbul tapi masih bisa dipake untuk whatsappan ataupun untuk uh, buka youtube sih tapi agak macet sih ya teman-teman Gak apa-apa. Yang penting masih bisa whatsappan ya. Karena itu yang paling penting. Selanjutnya kategori bensin. Nah bensin udah habis ya teman-teman. Jadi mau aku anggarkan lagi 10 ribu. Nah bensin di sini walaupun naik aku tetap menganggarkan 20 ribu ya. Karena ya 20 ribu itu ya paling enggak 5 hari ataupun 6 hari sih tergantung kemana aku pergi masih bisa di, masih bisa bertahan ya uang sampah masih ada 15000 nggak aku anggarkan karena memang dipungutnya 15000 per bulannya e, kemudian groseris groseris nah untuk groseris masih nggak kepakai ya teman-teman karena juga masih ke sisa bahan-bahan groseris yang lalu-lalu masih ada sisanya Nah kali ini dapat 50.000 jadi 50, 100, 150, 155, 57, 59, 160 ribu untuk cross series. Lanjut gas galon. Nah gas galon kemarin juga ada aku beli galonnya jadi sisanya ada 8.000 kali ini aku anggarkan 10.000. Jadi gas galon udah ada 18.000. Kemudian uang listrik. Nah, listrik di sini ada berapa? Eh, uh, ada 145.000. Nah, jadi mau kutambahkan lagi 50.000 jadi totalnya 50, 100, 150, 170, 190, 195 untuk uang listrik nah ini bakalan kita bayar ya untuk di bulan Septembernya listrik ini kalau ada le lebih nggak akan aku ambil karena bakalan aku up terus soalnya kan untuk uang listrik di sini kita nggak bisa nerka ya berapa kenaknya jadi untuk lebihannya bakalan aku staykan untuk jaga-jaga di pembayaran uang listrik lanjut wifi wifi di sini mau aku tambahkan 35.000 20 30 35 ya

untuk sisa uang koin. Di sini ada berapa ya? Mau meledah dulu dompetnya. Nah, segini ya teman-teman untuk sisa uang koinnya. Sekarang kita menuju ke sinking funds. Untuk kategori sinking funds di binder pertama, yang pertama yaitu elektronik. Elektronik dapat 25000 25000 jadi totalnya untuk elektronik 100, 200, 24, 40, 50, 55, 255. Karena belum nyampe 300 ini nggak akan aku coret, tapi kalau udah nyampe 300 ini bakalan kita warnai di case nya ya untuk elektronik kulkas dua pintu sebenarnya ini aku santai aja nabungnya ya karena nggak begitu arjen arjen banget lagian kulkas yang lama juga masih bisa dipakai kemudian home decor nah home decor di sini dapat dua ribu jadi home decor 100, 150, 70, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 260 untuk home decor. Nah ini bakalan kita warnai. Nah ini dia. Oh ya di belakangnya juga udah aku tambahin tiga karpet ya teman-teman untuk uh, beli karpet Malaysia ini karena harganya sekitar 350-an atau 360-an gak apa-apa dilebihkan aja mana atau nanti bisa untuk bayar jasa ongkirnya ya kesehatan kesehatan dapat 15.000 10 15 Nah, jadi kesehatan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 10, 20, 30, 35, 37, 637 ribu. Next, liburan. Liburan dapat 10 ribu. Nah, jadi liburan sekarang 100, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 57, 157 ribu. Untuk liburan di sini belum ada planning bakalan mau kemana, tapi nggak ada salahnya kita tabung ya untuk jaga-jaga uh, nanti kalau bakalan liburan. Selanjutnya emergency, emergency dapat 15.000

Nah jadi beauty sekarang udah ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 20, 40, 50, 55, 57 Jadi udah ada 957 ribu Itu kategori beauty Next, eat out Eat out, kali ini dapat 10 ribu Nah jadi it out sekarang 100, 200, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 268 ribu untuk kategori it out. Kemudian gift. Nah, gift kali ini dapat 20000 ribu karena di sini bakalan ada yang ulang tahun, <laughs> jadi ini bakalan aku pakai untuk uh, kasih gift buat yang ulang tahun itu. Jadi gift sekarang 100, 200, 300, 400, 450, 70, 90, 92, 94, 96, 98, 99 Jadi udah ada 499 ribu untuk gift Lanjut uh, Nah untuk Tabungan anak di sini udah aku pindahkan ke sinking funds binder yang satunya lagi ya karena ini keperluannya karena untuk tabungan masa depan. Jadi hampir sama dengan savings ya. Jadi aku taruh di binder satunya. Nah, untuk keperluan anak dapat 50.000. Jadi keperluan anak sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 juta 100 200 5000. Jadi udah ada 1.205.000. Nah, jadi teman-teman, untuk keperluan anak, eh, mungkin teman-teman ada yang bakalan tanya ya untuk kebutuhan anak kayak susu, pempes itu E, gimana, nah jadi alhamdulillah untuk keperluan susu, pempes itu e, ditanggung sama pak suami jadi pak suami yang belanjakan untuk keperluan itu nah kadang-kadang pun juga kalau misalnya keperluan anak kadang kita suka bagi dua ya atau kita mm, gantian gitu kadang pas suami yang belikan kadang aku gitu pure pakai duit aku kadang juga kita bagi dua ya karena yang nggak semua gaji suami gitu ditaruh atau disetorkan ke aku cuman sebagiannya aja karena selebihnya di situ aku juga nggak mau gitu ya kalau misalnya gaji suami itu dikasihkan ke aku semuanya terus aku yang mengelola suami bagaimanapun juga harus megang gitu jadi uh, yang aku butuhkan aja dikasihkan ke aku sisanya biarlah pak suami yang pegang karena Beliau juga pasti bakalan ada keperluan mendesak, atau yang mendadak yang bakalan dia perlukan gitu. Jadi, nggak semuanya ya gitu, teman-teman. Selanjutnya, untuk binder kedua, ya binder kedua ini kita mulai dari savings. Savings ini mau aku anggarkan. 70 ribu. 7 2, 4, 5, 6, 7 jadi ada 70 ribu untuk savings nah jadi totalnya sekarang untuk savings udah ada 5 juta di bank 6 juta, 7 juta di bank 100, 200, 300, 400, 500, 600 eh, uh, 7 juta 600, 2, 4, 6, 7 7, 8, 9, 10 jadi udah ada 7 juta 700 ya 467 ya jadi udah ada 7 juta 700 untuk di kategori savings nah ini dia ya untuk tabungan anak tabungan anak di sini mau aku anggarkan 100.000 ribu Nah, jadi totalnya 1 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 500 600, 700, 800, 900, 950, 70, 80. Jadi 1 juta untuk tabungan anak. Oke, okay, itu dia untuk sinking funds dan savingnya. Karena di sini juga masih ada sisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah ini untuk 60.000 nya mau aku masukkan ke kategori Home decor ya seperti biasa karena mau aku cepat uh, cepat-cepet gitu loh tamatinnya untuk home decor biar bisa kebeli gitu, gitu karpetnya ya nah home decor ah, ini dia home decor Nah jadi di sini ada 10 eh 20, 30, 40, 50, 60 Nah jadi ada 60 ribu 60 ribu berarti itu 3 kotak Oke teman-teman Udah 3 kotak nih Yang kita warnai Nah jadi totalnya 100, 5, 7, 9, 10, 300, ribu. Jadi udah ada 320 ribu ya untuk home decor. Ya, 320 ribu. Nah, untuk 10 ribunya ini mau aku masukin ke elektronik aja elektronik di sini nggak perlu buru-buru ya teman-teman karena nominalnya juga gede 3 juta sementara ini nominalnya kan 300 ribuan gitu ya jadi nggak salah nggak ada salahnya kita cepetkan nah ini untuk sisanya bakalan aku masukkan ke rollover seperti biasa Oke, okay, sudah selesai untuk sinking fund kita di binder 1 dan binder 2-nya. Oke, okay, teman-teman, sudah selesai. Aku harap teman-teman termotivasi ya dalam menabung dan yang belum mencoba yuk. Dicoba untuk ditabung uangnya, sisihkan aja sedikit aja gitu ya dari pendapatannya. Nah, nanti dari sedikit itu lama-lama bakalan menjadi bukit, seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberi support, dukungan, dan yang selalu singgah di channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa yang belum subscribe yuk, di-subscribe, di-subscribe dulu supaya aku lebih semangat buat Berbagi atau men-share lagi pengalaman aku atau e, untuk memotivasi teman-teman lagi. Nah, e, sekian dulu untuk video minggu ini aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu lagi di video aku minggu berikutnya. Bye.